teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Nah, di video ini adalah video part 3 dari trip saya bersama PT Perintis Pontianak Putu Sibau. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum nonton video-video part sebelumnya, saya saranin untuk nonton terlebih dahulu deh, ntar supaya ceritanya nyambung gitu ya. Dan sekilas informasi aja, bus ini menggunakan seat konfigurasi 21 dengan total kapasitas 17 seat saja. Tentu ini sangat-sangat longgar banget ya. Dan untuk tarif bus ini sendiri yaitu 300.000. Dan untuk perjalanan kali ini kita sudah berhenti satu kali di daerah Sosok ya. Dan untuk video part 3 ini perjalanan akan kita mulai dari Sintang hingga finish di tujuan akhir yaitu Putu Sibau. Dan untuk medannya sendiri nanti kita bakal melewati jalanan yang lumayan ekstrim ya, jalanan naik turun gunung dan tentunya jalannya juga lumayan sempit. Dan kita nanti juga bakalan melewati beberapa jembatan kayu gitu. Oke, sekarang tanpa lama-lama langsung aja skuy kita simak videonya. Ini istirahat di Sintang untuk istirahat yang mau ke toilet gitu. Aduh, ngantuk sih. Yuk langsung kita keluar dulu yuk. Oke, ini ada di rumah warung makan Pak Imam. Ini tepatnya di Sintang. Ini armadanya lihat. Nah, kita lihat suasana dari sini ya, dari belakangan sini. Wah, ini ada bis. Oke, Kapuas Raya. Seperti ini situasi dan kondisinya. Dari tadi saya full tidur ya. Habis ini insya Allah akan full melek. Kita coba lihat sebelah sini. Oh, itu ada pom bensin juga, coba. Ini ada maju terus yang barusan datang. Ini arah ke Pontianak, teman-teman. Itu armadanya. Baru banget datang. Jadi di sini tuh pertemuan antara bus yang arah Pontianak sama arah Putu Sibau. Ini armada kita. Ini jam 22.47 kembali melanjutkan perjalanan. Jembatan Melawi ini mas ya? Iya. Ini berarti sungainya yang sungai Kapuas juga ya? Ada bang. Oh. Yang di sana itu dekat Kapuas, yang di sana dari Melawi. Oh. Jadi ketemunya di situ nanti. Oh, ketemunya ya di sana. Pertigaan sana tuh. Yang terang tuh pertigaannya. Oh. Terus baru gabung jadi satu ya? Ah. Sampai Pontianak. Salah itu di anak tuh. Hulunya di mana ya mas? Sungai ini hulunya di mana? Yang mana? Sungai Kapuas ini. Sungai Kapuas ini hulunya di Hulu Kapuas. Oh, di Hulu Kapuas. Naik lagi kita di Putu Sibau ke sana kita. Itu di tengah sungai itu batunya sebesar rumah. Hah? Sebesar rumah? Iya, Hulu Kapuas nama itu. Atau orang sana bilang gurung. Jadi kalau naik situ, barang itu dipikul dulu. Oh, berarti sini sering banjir ini mas? Baru tahun kemarin. Oh, baru tahun kemarin.
tahun-tahun sebelumnya ya banjir, cuman kan nggak sampai sini. Nggak parah gitu. Nah, ini satu bulan ini. Satu asli. Bulan ini. Satu bulan baru airnya itu. Baru surut. Nah. Itu si bau itu pertalite itu 20.000 eceran. Pertalite 20.000. 20.000 eceran. Mahal banget, dua kali lipat lebih. Ya, mobil terat ada yang beri lewat. Mobil terat. Oh iya, nggak ada yang nganter ya. Ini jalan satu-satu nih. Korbannya ada berapa itu bensin ini? Kecil itu tuh. Rah itu ada berapa kecil? Kalau travel itu taksi mereka sampai masang harga 700.000. 700. Iya, karena pakai tronton di situ 500.000. Seberangan pakai tronton. Oh, pakai tronton. Oh, pas banjir di sini diangkut pakai tronton. Nah, jadi mobilnya dinaikkan tronton. Iya, mobilnya dinaikin tronton gitu. Nah, terus di sana satu di Jirora itu sampai 700 ya. Dua kali lipat tarifnya. Dia kan 3,5. Iya, sampai 700.000. Ya, mau berangkat. Ini banjirnya. Banjirnya setinggi pondasi ini. Nah, oh. Sini, setinggi pondasi ini. Bayangin kalau bis lewat sini. Wah. Mendelep. Kelelep bisnya. Ya. Kalau yang kecil-kecil itu udah dimodif semua. Jalannya juga lumayan sempit sih, Pak. Mobil kecil ya kalau mau selisih itu. Tipis-tipis untung lo. Wah, jalannya meliuk-liuk, Pak. Naik turun. Yang bawah pertama itu mantan Bumel. Bawa Pedium. Purwodadi Solo. Oh, Bumel Purwodadi Solo. Oke. Okay. Terakhir lah dia Pak Purwodadi Solo Terima kasih.
tidaklah simpang silat ini. Jalanannya naik turun, ini turun, naik langsung. Ini hutan lindung. Kawasan hutan lindung. Daerah mana dia? Daerahnya maksudnya daerah Stiga. Yang Bukit Biru itu belum. Thank you.
teman-teman, ini jam 02.02 melewati tanjakan Bukit Biru. Thank you.
teman-teman, ini jam 05.22. Saya tadi tidur ya, dan ini udah nyampe di poolnya PO Perintis seperti ini. Nah, ini armadanya, lihat, lagi nurunin barang bawaan banyak banget juga. Wah, tadi jalannya lumayan ekstrim juga sih, seru ya. Oke, ntar saya bakalan lanjut menuju ke Badau. Ini yang Putusibo, bukan ini berarti armadanya. Ntar kita akan lanjut menuju ke Badau, naik PO Perintis juga. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini dari saya. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Makasih.